Oke, terima kasih dan selamat datang bagi semua pemirsa atau penonton di The Sarso. Kamu ucapkan selamat datang di Ponyo di The Sarso. Ke jenis The Sarso yang pernah hidup di zaman Kretasius maupun Ottoman telah kami sajikan langsung di hadapan Anda secara real dan live. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa dinosaurus tersebut pernah ada dan pernah hidup di dunia. Para peneliti telah menemukan hewan-hewan tersebut pernah hidup di dunia, mulai dari tulang belulang, kerangka, jejak kaki, sampai fosil dinosaurus telah ditemukan para peneliti. Namun, para peneliti telah menyebutkan juga bahwa hewan tersebut menjadi hewan mitologi yang belum tentu benar keberadaannya. Meskipun belum tentu benar keberadaannya, kami di sini akan membangkitkan kembali dinosaurus-dinosaurus tersebut secara real dan live. Secara langsung, secara nyata, langsung di hadapan Anda. Mulai dari Velociraptor yang disapa dengan nama akrabnya yang diartikan dari bahasa Yunani. Velociraptor, pencuri atau perampok yang sangat cepat. Dengan kemampuan yang sangat tinggi dan dipersenjatai kuku-kuku yang sangat tajam yang berbentuk seperti caping yang berada di kaki dan di tangannya. Dengan mudahnya, Velociraptor mencapik-capik hewan mangsanya. Ada pun juga untuk Tyrannosaurus Rex yang biasa disapa dengan nama akrabnya T-Rex, sang raja kadal yang paling kejam. Dengan julukan sang raja kadal yang paling kejam, Tyrannosaurus Rex mempunyai panjang 12 meter dan tinggi 4 meter, bahkan berat badannya bisa mencapai kisaran di antara 9 sampai 10 ton. Coba Anda bayangkan kalau hewan sebesar ini secara tiba-tiba hadir di hadapan Anda. Pastinya Anda akan berlari, bersembunyi mencari tempat perlindungan. Namun dan akan tetapi di dalam pojok sunyi, dinosaurus hewan sebesar ini sudah berhasil kami jinakkan. Terkecuali sangat sensitif sekali dengan warna gelap atau hitam. Bagi semua pengunjung atau penonton dinosaurus yang memakai atribut warna hitam, silakan berhati-hati. Dan terkhususnya untuk adik-adik yang berada di podium dinosaurus, di tengah-tengah show ini akan ada atraksi bersama ular dan tarian bersama api. Mohon untuk adik-adiknya agar tidak meniru adegan tersebut di rumah, karena adegan tersebut hanya bisa dilakukan oleh kakak-kakak kita yang sudah terlatih. Dan tentunya Anda semakin penasaran bagaimana cerita selanjutnya. Mari langsung saja kita saksikan antara sirkus dinosaurus, dan selamat menyaksikan. Di sebuah kota terpencil di Pulau Motusemi, hiduplah sekelompok orang yang menggantungkan hidup takut gak, Dek? Sebuah pertunjukan sirkus. Sebut saja namanya Mulan. Mulan Jamil. Ya, dia adalah anak dari ketua sirkus tersebut. Awalnya semua baik-baik saja. Pertunjukan yang mereka mainkan cukup banyak diminati orang. Tapi sebuah kehidupan pasti ada saatnya naik dan juga ada saatnya untuk turun. Sirkus mereka semakin hari semakin sepi. Ayahnya bingung dengan keadaan itu. Mulan yang tahu semua itu tak tega melihat ayahnya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mencari dinosaurus. Apakah mungkin? Bagaimana caranya? Selamat menyaksikan. Dung 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 dung.
me, the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Need a demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Chao, Karen. Kita sudah tidak punya uang lagi untuk membeli makanan. Bentar ya. Sepertinya aku kenal seseorang yang bisa membantu masalah kita. Apakah benar Mulan? Kalau iya, tunjukkan pada ayah. Siapa orang itu? Baik ayah, aku akan antar ayah untuk menemui orang itu. Namanya Profesor Leon. Jangan menunggu lagi. Ayo segera antarkan ayah. Berani kan itu nek ngambil ginjal sudah diambil gini. Profesor, ini ayahku. Dia ingin meminta bantuan padamu. Apa yang bisa saya bantu? Begini, Prof. Akhir-akhir ini,
sirkus kami peminatnya semakin berkurang. Kira-kira ada nggak ya alat yang bisa membantu kami, Prof? Maksudnya, kami ingin sirkus kami ramai. Saya mengerti. Saya bisa bantu kalian, tapi semua ada risikonya. Apapun risikonya, kami siap. Asal sirkus kami kembali ramai. Baiklah. Ini adalah mesin waktu. Saya akan mendatangkan hewan-hewan purba yang sudah punah dan akan dihidupkan ke masa sekarang. Ayo, Mama pegang sini, ayo. Dan latih hewan-hewan itu layaknya hewan-hewan sekarang. الحمد لله رب العالمين.